di lahan sawah Anda ada gulma daun sempit? Atau gulma daun lebar? Atau gabungan dari keduanya? Sagri Trava solusinya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Murata Production. Di video kali ini akan membahas tentang produk Sagri Trava. Produk ini merupakan produk dari PT Satya Agro Indonesia atau SAI. Cara penggunaan produk Sagri Trava, yang pertama, larutkan trava plus boosternya dengan perbandingan 1:1 sesuai dosis anjuran pada ember yang berisi air sesuai dengan kapasitas tangki semprot. Tangki semprot itu ada yang 15 liter, ada juga yang 16 liter, tergantung sesuai dengan apa yang dimiliki petani pada saat itu. Yang kedua, aduk larutan herbisida hingga merata. Ketiga, tuangkan larutan herbisida ke dalam pompa semprot secara hati-hati. Keempat, lakukan kalibrasi atau pencampuran terlebih dahulu sebelum melakukan penyemprotan agar maksimal dan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Yang kelima, aplikasikan larutan herbisida tersebut terhadap gulma sasaran. Dan yang terakhir, keenam, catat jadwal aplikasi yang telah dilakukan, dosis, dan volume semprot yang digunakan. Ketentuan aplikasi Sagri Trava. Yang pertama, produk Sagri Trava terdiri dari paket Trava dan booster. Dosis penggunaannya yaitu 25-30 ml per tangki atau 500 ml per hektar sampai dengan 1 liter per hektar dengan volume semprot 300-500 liter per hektar. Yang kedua, aplikasi dilakukan pada saat umur padi antara 15-25 hari setelah tanam. Yang ketiga, kondisi gulma di lahan antara 2-5 helau daun. Keempat, kondisi lahan padi ketika aplikasi yaitu air harus macak-macak. Dan yang kelima terakhir adalah dianjurkan melakukan pemupukan pada hari keempat setelah aplikasi. Berikut tahapan aplikasi Sagri Trava 400/150 SC. Langkah yang pertama yaitu kondisi air di sawah harus macak-macak. Yang kedua, aplikasikan Sagri Trava sesuai anjuran. Dan langkah yang ketiga, 3 hari setelah aplikasi Sagri Trava ini, genangi sawah dengan ketinggian air 5-7 cm. Jenis gulma tanaman padi yang bisa dibunuh oleh Sagri Trava adalah yang pertama, gulma daun lebar yang meliputi Monocharia vaginalis, Limnocharis plava, dan kalau lokal di Indonesia disebut enceng padi, wewean, semanggi, dan lain-lain. Yang kedua, gulma daun sempit, yaitu Echinochloa crucigalli, Echinochloa clonum, kalau di wilayah kita disebut lokalnya grinting, jawan, dan dengkulan. Gulma daun sempit yaitu seperti tuton, teki, dan dengkulan. Sedangkan gulma daun lebar seperti kiambang, kayambang, genjer, wewean atau enceng padi, semanggi, dan lain-lain. Berikut keunggulan Sagri Trava. Yang pertama, bisa mengendalikan gulma daun sempit dan daun lebar. Yang kedua, sifat toksik pada tanaman maksimal 8%. Beda dengan produk lain, ada yang sampai 20%. Dan yang terakhir, persentase gulma baru tumbuh setelah aplikasi hanya 5%. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Hold me close till I get up.